Oke, kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Nah, kita review lagi nih mod Hino Lohan trailer ini ya. Ini versi bug ya. Di sini muatannya nggak ada ya. Ini sedang menunggu muatan di sini. Oke, nanti kita akan review untuk mod truknya seperti apa dan bagaimana. Langsung aja disimak videonya sampai selesai ya. Oke. Langsung kita cek ya. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya dan untuk wipernya aktif ya dua-duanya. Untuk buka pintu juga sama ya, kebuka pintu kanan kirinya. Lanjut untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini bagian depannya ya, sudah terondol ya tuh ya bumpernya. Dan untuk animasi yang kedua nih, bagian kepala truknya yang bisa diangkat. Dan untuk animasi yang ketiga kita lihat. Nah, ini dia untuk mencopot ini ya, ada apa namanya, spakbor ya, ini di belakang tuh. Nggak bisa dicopot ya. Untuk area kabinnya di sini standaran aja ya, langsung kita bawa jalan aja. Sambil nanti kita akan cek juga untuk suspensi dan juga remnya seperti apa ya untuk motornya sendiri ya. Oke. Untuk tarikan gasnya di sini kalau pas di pekan itu langsung jengat ya, tapi setelah jalan itu agak berat di sini ya, rasanya berat di sini. Nah, ini dia pintu keluarnya. Oke, awas hati-hati. Kita tengok dulu ya untuk kanan kirinya biar lebih aman. Langsung kita ganti ke kamera luar. Nah, seperti ini. Langsung kita ambil haluan dulu ya. Ini karena truknya trailer ya panjang, jadi harus ambil haluan dulu biar belakang itu nggak nyangkut. Oke. Langsung kita tes untuk suspensinya, kita lihat sama-sama. Kita gas. Kita cek. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini untuk suspensinya udah enak ini ya tuh ya, mentul-mentul nih, digasnya itu mumbul-mumbul ya, di remnya juga mentul, ini enak untuk di remnya di bawahnya. Untuk remnya juga lumayan ya, pakem juga, jadi saya rasa sih aman ya. Yang penting kalian bawanya jangan terlalu kenceng ya, karena ini truknya truk trailer ya, jadi rawan apa ya, rawan oleng gitu, jadi harus hati-hati. Oke, dan untuk status modnya sendiri nih, statusnya free ya, dan ini liquidnya sudah satu file ya dengan file modnya. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen download mod truk Hino Lohan trailernya, langsung aja kalian cek langsung aja di deskripsinya ya. Nanti saya akan taruh untuk link modnya, jadi nanti kalian tinggal download langsung aja. Nah, ini dia sudah mendung ya, airnya turun juga nih hujannya. Kita nyalain wipernya ya, jangan lupa hazardnya juga ya kita nyalain. Nah, untuk dibawa jalannya enak nih ya, terasa stabil untuk modnya. Jadi pokoknya rekomen ya, yang mau mencoba langsung aja di download lalu kalian coba sendiri seperti apa keseruannya. Dan untuk speed ya di sini ya, itu sedang ya, dia termasuknya nggak terlalu kenceng banget ya. Jadi kalau dipakai di jalan yang agak lebih kecil lagi ya, atau berkelok-kelok, mungkin lebih menantang lagi ya. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk review mod truk dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi. Oke, terima kasih.